Sampurasun, Tatanus. Nah, kita akan coba buat itu guyur ponik ya. Dari galon bekas lim mineral. Dan ini adalah pesanan dari Pak Haji untuk dibuat sistem guyur ponik menanam sayuran tanpa menyiram. Dan untuk bahan yaitu yang digunakan galon mineral bekas dan tutup galon yang bekas lalu kain flanel. Nah, ini adalah cara pembuatannya dengan menggunakan alat-alat yaitu menggunakan pisau dan cutter. Lalu dipotong-potong menjadi dua bagian ya. Dan lalu di atasnya bila tidak ada tutupnya yaitu menggunakan tutup galon bekas dan sudah ditempeli dengan sumbu. Nah, seperti yang di video yang sudah saya praktikkan ya. Nah, kita lanjut untuk pembuatannya. Selamat menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya.
inilah hasil yang sudah kita potong-potong menggunakan cutter dan gunting, dan sudah ditempeli dengan sumbu. Untuk sumbunya juga itu ada ukurannya supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu bawah. Untuk langkah selanjutnya yaitu tinggal menambahkan media tanam, yaitu dengan tanah maupun dengan pupuk atau kohe ayam maupun kohe kambing. Sistem hidroponik yaitu menanam sayuran tanpa menyiram. Dan ini salah satu yang sudah kita buat ya. Ini adalah 100 peaches. Dan inilah salah satu contoh yang sudah jadi, yang sudah diberikan tanah dan sudah diberikan nutrisi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.